Nah, setelah selesai mengecek di kelistrikan, sekarang saya cek panel di tabung bagian penjajah ini. Waduh, sudah nyaris putus. Gimana ya? Tak kira gak ada masalah lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel saya WTE World Teknik Elektronik. Di kesempatan ini saya mau berbagi tutorial cara mereparasi mesin cuci merek Sanken yang tidak bisa berputar, baik tabung untuk pencucian maupun pengeringan sama-sama tidak bisa memutar. Tentunya kita harus pelajari apa yang sebenarnya. Biasanya hanya karena masalah kelistrikan. Jadi perlunya kita teliti. Yuk, kita ke tempat kerja bahwa mesin cuci yang tidak bisa berputar sama sekali, yaitu merek Sanken, mudah-mudahan bisa diatasi. Semoga bermanfaat tutorial ini untuk Anda. Ayo. Nah, sekarang sudah sampai di tempat kerja. Seperti ini pemirsa bentuk mesin cucinya. Dua tabung dengan merek Sanken. Ini adalah timer untuk pengeringan. Coba saya buka. Sekarang saya coba timer untuk pencucian. Saya rasakan beban berat per normal, tidak masalah. Saya tutup lagi. Kemudian yang satu untuk bagian pencucian, saya rasakan normal, beban berat per juga masih dirasakan. Saya tutup lagi. Sebaiknya kita segera coba saja dengan tegangan listrik. Saya masukkan AC. Saya buka kembali untuk timer pencucian. Duh, nggak bisa nyala sama sekali. Sudah saya putar-putar di pancing pun tidak bisa. Ini benar-benar mati total, listriknya berhenti. Nah, kemudian untuk bagian pengeringan juga sama. Oke, saya cabut lagi tegangannya. Nah, saatnya segera kita bongkar apa sih sebenarnya. Saya sudah menggunakan trik untuk membongkar ini. Nah, ini pemirsa, saya langsung buka plastik penutup juga di jaringan listrik utama, terutama yaitu sekring ya yang masuk ke mesin. Sekarang sudah saya lepas yang namanya sikring, si kecil mungil ini, barangkali bermasalah. Saya rasakan banyak kotorannya ini sehingga tidak bisa mengalir listriknya. Nanti saya check up ini dengan ampermeter menggunakan buzzer ya. Masih bunyi pemirsa. Ternyata sikring ini sehat. Selanjutnya saya cek terminalnya, kabelnya juga ini rada-rada kotor, warna tembaga sudah kecoklat-coklatan. Ini saya buka segelnya dulu. Tempat sikring akan saya eksekusi, akan saya perbaiki tempat sikring tersebut. Coba ya, saya periksa satu persatu di bagian instalasi kelistrikan, terutama di rumahan sekring ini, karena saya mencurigakan di sini tempatnya kotor, kabelnya sudah kecoklat-coklatan. Ini saya cek juga nggak nyambung, agak basah lagi, gara-garanya mungkin sering kena percikan air karena nggak diamankan.
akibatnya seperti ini. Nah ini saya lepas dulu ya. Nah seperti ini pemirsa, rumahan sikringnya. Coba saya cek dengan apometer. Loh, tetap saja enggak connect. Kadang nyambung, kadang tidak itu. Saya yakin karena dari awal sikringnya juga dirasakan kotor, ngerak. Nah, sekarang saya buka ya. Bagian dalam si kecil mungil ini pemirsa. Nah, ternyata memang benar dalamnya kotor, pernya juga sudah tidak ada, nggak bisa nekan, akibatnya listrik nggak bisa nyambung. Waduh, kalau begini saya ganti aja pernya ya. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan per yang baru. Nah sekarang satu persatu saya pasang kembali ke rumahannya supaya bisa connect ya. Coba nanti setelah ini bisa connect, apakah ada penyakit lain lagi. Semoga saja aman. Dasar si kecil mungil ini bikin masalah, bikin semua kelistrikan yang ada di mesin cuci ini nggak bisa bekerja sama sekali. Akibatnya fatal, mesin cuci nggak bisa hidup, mencuci dengan tangan sendiri yang biasanya dibantu oleh mesin. Ini saya bersihkan ya terminal pada sekringnya supaya connect. Pemirsa kalau membuka bagian ini harus dikorek dulu biar nyambung. Nah sekarang sudah selesai, saya cek ya. Saya hubungkan dengan apometer, saya cek masing-masing kaki terminalnya. Alhamdulillah ini sudah bisa nyambung ya, berarti berhasil. Setelah saya menentukan hasil, memperbaiki rumahan sekringnya, kemudian akan saya pasang kembali pada terminalnya masing-masing pada jalur instalasi tersebut. Ini saya bersihkan lebih dahulu karena kondisinya kabel ini agak kotor-kotor dan agak sedikit kebasah-basahan. Nah ini di bagian klem segel kabel ini harus benar-benar kencang pemirsa, harus dipres menggunakan tang seperti ini agar kelistrikan itu normal. Jangan asal-asalan ya kalau belajar jadi teknisi gitu, sebab akibatnya kalau asal-asalan kabel itu tidak connect secara permanen, akibatnya listrik juga boros, juga mengkhawatirkan bisa terjadi kebakaran di kabel-kabel instalasi ini. Ini untuk kapasitor juga masih lumayan, saya rasa aman. Sekarang saatnya mencoba masukkan tegangan listrik. Lah saya putar ya saklar timer untuk tabung pengering, coba dinamonya muter atau tidak. Saya rasakan sudah
Wah, lelet sekali berputar. Dan kemudian saya segera menutupnya. Pindah lagi, saya cek di bagian tabung pencucian apakah dinamo bisa berputar. Kalau sudah bisa berputar berarti berhasil. Alhamdulillah sudah muter pemirsa. Nah seperti ini kelistrikan kalau sudah normal seperti ini bisa jalan semua dan tegangan sangat kuat. Nah setelah selesai mengecek di kelistrikan, sekarang saya cek panbel di tabung bagian pencucian ini. Waduh, sudah nyaris putus. Gimana ya? Tak kira nggak ada masalah lagi. Ini gimana kalau nanti putus di tengah-tengah sedang mencuci gitu? Wow, penyakit susulan lagi. Coba saya cek ya diameternya. Loh, diameternya ketemu 19 cm. Biasanya lingkaran ini adalah 23 dengan satu syarat karetnya jumbo. Tapi kalau karetnya kecil berarti harus ukurannya 22 atau 21. Oke, saya nanti cari ya. Sekarang sudah saya dapat gantinya panbel yang baru dengan ukuran 22. Semoga setelah ini nggak ada masalah lagi. Setelah selesai dari semua bagian yang kami kerjakan sudah ketemu semua penyakitnya. Kini saatnya saya akan merapihkan pada bagian instalasi ini, terutama pada rumahan sekring yang tadi sok kena air. Ini saya bungkus rapi, tutup dengan solasi, dan kemudian akan saya gulung rapi dan posisinya ditaruh di atas agar tidak kena percikan air yang akibatnya bermasalah seperti tadi, kabel sampai berkarat kotor, persekring sampai hancur lebur karena sering kena basah-basah air timbulnya berkarat. Alhamdulillah saya sudah selesai pekerjaan. Selanjutnya akan saya tutup. Sekarang dicoba lagi, masukkan tegangan listrik dan kemudian buka saklar timer pada tabung pencucian. Alhamdulillah sudah bekerja dengan baik. Untuk
tabung ini saya tutup dulu timernya, kemudian saya hidupkan untuk tabung sebelah, yaitu alhamdulillah semuanya sukses berhasil.